Harus mundur dari jabatan Kepala Desa Cilongok karena sudah mempermalukan dan membuat risih masyarakat Cilongok. Kami dari masyarakat Cilongok, sebagian warga masyarakat Cilongok itu sudah sangat geting dan jijik lihat rainya Wanyo. Pertama, dia sering memberi togel utang-utang semua warga, termasuk orang di belakang Mas Talan sendiri ini. Gua Suhut itu diutangi padahal dia adalah cuma seorang pedagang ayam. Ketiga, permasalahan urusan pertempean itu kan adalah satu hal yang sangat menjijikkan, apalagi beliau adalah seorang kepala desa. Seperti itu Mas, pokoknya tuntutan kami tetap satu, Wanyo harus mundur dari Kepala Desa Cilongok. Sudah berapa lama Mas? Ya, sudah berapa lama itu melakukan apa? Pinjam uang itu sudah dari awal beliau menjabat. Ya. Mas, kejadian di kebocoran kan lu kayak apa sih sebenarnya? Kejadian nang kebocoran gue bahasa Indonesia. Konon ceritanya Wanyo itu datang ke rumah seorang janda. Tapi kan mustahil, datang cuma satu kali, tapi terus digrebek kan satu hal yang tidak mungkin. Berarti dia sudah berkali-kali melakukan itu, dan tidak mungkin orang bertamu jam 7 malam kok digrebek. Kan seperti itu. Cukup ya? Artinya tuntutan harus mundur ya Pak? Tuntutan harus mundur. Itu ada bukti surat dari bukti tanah, ada apa? Surat, ada surat pernyataan dari sana bahwasanya Pak Wanyo siap akan menikahi setelah mendapat tanda tangan dari istri tua. Dan seperti itu. Dan itu dibenarkan sama Pak Oli atau dibantah? Itu masih dibantah. Ada surat pernyataan satu lagi yang menyatakan bahwa hal surat yang kemarin itu adalah sebuah kesalahpahaman. Seperti itu. Mas, itu tadi soal rencana apa? Ancaman akan menyegel kantor desa ini gimana, Mas? Ya, seperti saja tidak sampai saya jalankan. Tapi Pak Wanyo sudah mundur. Kalau belum mundur, kantor tetap akan saya segel. Semalam sudah ada penyegelan, Mas? Semalam ada penyegelan, tapi kan penyegelan secara umum. Nah, jadi nanti ada penyegelan yang khusus untuk kantor kepala desanya, biar dia nggak bisa kantor lagi. Saya pinjam sama dia, dongplek. Yang makanya dia budanya, baru kirain saya siapa malam saya saudara kandungnya dia, karena saya di situ nyampe 20 tahun dan bekerja sebagai apa toko bangunan. Pak, soal surat pernyataan yang kedua jenengan itu yang buat siapa Pak? Surat pernyataan kedua dan isinya apa? Isinya apa Pak? Isinya saya mengintai tapi dengan dasaran isi yang kedua, makanya saya berani tanda karena nggak mungkin saya mau poligami. Dan kemudian ada surat pernyataan yang kedua dari jenengan sampaikan ada juga. Ada. Yang bantahan itu. Iya. Isinya apa Pak? Isinya apa? Isinya dia nggak menurut apapun dan dia saudara dan dia nggak mau dicoreng nama baik saya karena dia merasa salah karena apapun dia nggak itu apapun yang dibutuhkan karena saya hanya nendong ngasih uang buat izin. Aja kelalen follow lan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.